Lagi Pak. Ya, ini Bapak lihat nggak seperti biasanya. Bapak lihat sedikit lebih emosi. Ada apa ya, Nak, ya? Kira-kira? Nggak ada apa-apa, Pak. Kenapa Bapak lihat ya nggak seperti biasanya? Kamu biasanya kan membantu teman-temanmu mengerjakan tugas-tugas dan terus aktif untuk memberikan pendapat. Mungkin dengan kamu bercerita dengan Bapak, Bapak bisa memberikan bantuan dan solusi. Ya, Bapak harap sih kamu bisa terbuka sama Bapak. Coba ceritakan sama Bapak. Iya Pak, gini, tadi kan saya lagi di rumah Pak. Nah, saya ternyata ada tugas diberikan oleh kakek saya untuk memberikan makan kambing. Namun kan Pak, saya juga disuruh orang masjid Pak untuk mengantarkan daging kurban ke desa sebelah. Kan itu jauh kan Pak, jadi saya sedikit terlambat. Lah, si kakek nggak mau peduli Pak dengan alasan saya. Saya langsung dilempar dengan ember. Kan konyol Pak. Oh, kalau begitu, itu tidak usah kita menjadikan masalah besar. Mungkin ada yang harus kamu sampaikan sama kakekmu, karena kakek tidak mengetahui hal itu. Nah, apa menurut kamu itu? Tapi Pak, saya sudah beritahu Pak, bab si kakek tetap saja marah. Nah, mungkin nanti bisa kamu sampaikan dengan baik-baik. Mungkin kakekmu lagi emosinya lebih tinggi, lagi marah, biasa itu. 2 hari 3 hari ini nanti kamu sampaikan secara baik-baik. Tetapi ada beberapa alternatif kalau kamu misalkan ada kegiatan seperti itu, coba sampaikan alternatif apa yang lebih baik yang harus kamu lakukan. Baik sih Pak. Kalau begitu mungkin saya nanti jika ada masalah keterlambatan mungkin saya akan memberitahunya Pak. Atau mungkin saya akan minta adik saya sih Pak memberikan makan kambing. Berarti sudah dapat solusi dari masalah itu. Terus nanti kalau kamu sampai rumah nanti apa yang harus kamu lakukan? Pastilah saya akan minta maaf Pak, saya nggak mau lagi kenalin Pak Ember. Mudah-mudahan berarti kita sudah menemukan solusi dari masalahnya itu. Sekarang Bapak harapkan kamu fokus, konsentrasi, ya teruslah belajar di kelas yang baik. Ya, bantu teman-temanmu. Sayang kamu siswa berprestasi ya. Iya Pak, makasih. Oke, makasih ya Nak ya.